Adik-adik, kali ini kakak akan sajikan kisah menarik tentang seekor itik yang penyayang. Simak ya. Suatu ketika, hiduplah seekor induk itik dan anak-anaknya yang masih kecil. Induk itik tersebut sangat sayang kepada anak-anaknya. Tak heran sehingga keluarga itik tersebut tampak sehat dan bahagia. Di tempat lain, ada seekor anak anjing yang bersedih. Dia sedang menunggui ibunya yang sakit. Semakin hari tumbuh parah penyakitnya, hingga akhirnya mati. Si anjing kecil nampak terpukul dengan kematian ibunya. Sekarang, dia harus hidup sebatang kara. Dia tampak sering termenung dan bingung apa yang harus ia lakukan. Dan ketika ia semakin sedih dan bingung, kebetulan ia ditemukan oleh seekor itik yang sedang berjalan-jalan dengan anaknya. Tak tega melihat si anjing yang nampak lusuh, dia mengajaknya untuk ikut serta dengan keluarganya. Dia dirawat dengan baik dan penuh kasih sayang. Memang, selain sayang kepada anak-anaknya, itik tersebut juga sangat sayang dan perhatian kepada si anjing. Oleh karena itu, si anjing merasa bahagia dan tumbuh sehat. Sementara itu, induk itik semakin hari semakin tua dan sakit-sakitan. Anak-anaknya sangat bersedih dan bergerumun menunggui ibunya yang sakit. Mereka sangat khawatir karena sakit ibunya semakin parah. Dan benar saja, tak lama kemudian si ibu akhirnya mati. Anak-anak itik sangat bersedih melihat hal itu. Namun, si anjing menghiburnya dan selalu menjaganya sebagai balas budi atas kebaikan induknya dulu. Akhirnya, anak-anak itik tumbuh besar dan bisa hidup mandiri. Si anjing pun sangat bahagia. Dia tersenyum dan bersyukur atas semuanya. Itulah kisah tentang hidup yang saling menyayangi. Indah sekali, bukan? Ikuti kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa.